Halo, selamat pagi anak-anak. Kita masuk di pembelajaran ketiga ya hari ini. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita akan menemukan ungkapan ajakan dari sebuah percakapan. Nah, ungkapan ajakan anak-anak pasti sudah tahu ya. Di pembelajaran pertama sudah pernah dibahas bahwa ungkapan ajakan itu adalah kalimat yang kita buat untuk mengajak orang lain. Iya, untuk mengajak orang lain bersama-sama kita melakukan sesuatu. Nah, perhatikan ya. Kita akan melihat sebuah percakapan. Di sini ada percakapan antara Dedi dengan Made, ya. Yuk kita baca sama-sama. Wah, banyak sekali sampah yang berserakan, Ded. Ayo kita bersihkan dulu sampahnya sebelum bermain sepeda. Iya, Made, jika temannya bersih, tentu kita bisa bermain dengan lebih nyaman. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita. Nah, percakapan di atas berisi ungkapan ajakan yang ditandai dengan kata apa? Iya, dengan kata ayo dan mari. Selain kata ayo dan mari, kita juga bisa menggunakan kata ayolah, marilah, atau hendaknya. Ya, jadi ternyata kalau kita mau menggunakan ternyata selain kata ayo dan mari, ada juga ya kata ayolah, marilah, hendaknya. Jadi kata ayo itu ada tambahan lahnya, itu bisa kita pakai ketika kita akan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih ya membuat kalimat ajakan sesuai gambar yang tertera berikut. Ya, anak-anak bisa mengerjakan di buku modul kalian. Nah, kita lanjut di halaman 29. Di halaman 29 itu, kita akan menjelaskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan. Ya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang. Dengan kerjasama, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Bentuk kerjasama menjaga kebersihan itu seperti apa ya kira-kira? Ya, bekerja bakti membersihkan lingkungan itu adalah bentuk kerjasama. Terus bekerja bakti membersihkan selokan air dari sampah dan lumpur. Nah, itu juga bentuk kerjasama. Terus mengumpulkan sampah yang berserakan. Bekerja bakti sebaiknya dilakukan secara rutin. Lingkungan yang bersih akan membuat semua warga nyaman untuk tinggal. Jadi anak-anak, kerjasama itu akan membuat segala sesuatunya yang kita kerjakan itu ringan dan cepat selesai. Jadi kalau kita melihat lingkungan kita sedang kotor, maka kita harus membersihkannya bersama-sama ya, supaya lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman. Baik, sekarang kita akan lanjut kembali menentukan pola pengubinan bangun datar. Apa sih itu? Ya, pada saat menyapu lantai, Dedi melihat ubin membentuk sebuah pola. Ubin lantai itu berbentuk bangun datar. Susunan ubin pada lantai merupakan contoh pola pengubinan. Pengubinan yaitu susunan bangunan datar yang menutupi suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Jadi, pola pengubinan itu adalah susunan bangun datar yang menutupi sebuah permukaan. Misalnya, di gambar itu sebagian contoh pengubinan persegi. Jadi semuanya gambar itu atau ubin itu berbentuk persegi, jadi tidak acak. Nah, terus lagi pengubinan persegi panjang. Jadi semuanya ubin itu berbentuk persegi panjang. Pengubinan segitiga. Jadi kalau kita lihat di situ gambarnya apa? Iya, pola pengubinnya berbentuk segitiga. Jadi anak-anak, saat kita melihat lantai, mungkin di rumah anak-anak lantainya itu
pengubinannya berbentuk apa? Ada yang berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk persegi panjang. Nah, itu adalah contoh pola pengubinan, yaitu susunan bangunan datar yang menutupi sesuatu permukaan. Itu namanya adalah pengubinan. Nah, sekarang anak-anak coba melihat di Ayo Berlatih, kira-kira anak-anak bisa tidak ya mencocokkan mana kira-kira pengubinan yang tepat dari gambar tersebut. Jadi anak-anak nanti akan pilih kira-kira mana ya yang sesuai gambarnya. Nah, tugas dari pembelajaran yang kedua ini adalah anak-anak akan mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 28 dan Ayo Berlatih di halaman 29 dan Ayo Berlatih pola pengubinan di halaman 30. Baik anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita dan sampai jumpa.